Movoy adalah satu syarikat yang terkenal dengan jam tangan pintar seperti TicWatch S, TicWatch E, TicWatch Pro atau juga TicWatch C2 yang terbaru. Selain daripada jam tangan pintar, mereka turut terkenal dengan aksesori audio seperti TicPods Free, TicPods Bluetooth Sport atau juga TicHome Mini, iaitu sebuah pembesar suara pintar. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim dan hari ini kita ada TicPods Free, iaitu sepasang headphone telinga jenis wire sebenar daripada Movoy. Jadi, tanpa buang masa lagi, mari kita lihat apa yang ada dalam kotak ini. Buka sahaja kotak, kita ada TicPods Free itu sendiri. Ia terletak di dalam kerangka kuasa ini. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat apa lagi yang ada dalam kotak. Kita ada lanyard yang kecil. Kemudian, kita ada satu... kelihatan seperti adalah satu earbuds tambahan. Dan kabel pengecasan micro USB. Yeah, sebab ini adalah satu model yang boleh katakan lama kerana ia mula hadir dalam laman biaya sama Indiegogo dan selepas setahun lebih baru ia mula dijual secara awam dan ia masih menggunakan micro USB. Waktu ia dilancarkan ataupun diperkenalkan, USB Type-C masih belum lagi popular untuk aksesori audio. Kita sudah lihat semua aksesori yang ada dalam TicPods Free ini. Mari kita lihat headphone telinga TicPods Free ini sendiri. Buka saja kerangka kuasa ini, kita akan lihat TicPods Free itu sendiri. Terdapat dua, seperti Apple AirPods. Di bawah driver audio ini, kita terdapat lampu LED untuk memberitahu bateri atau juga status penyambungan. Kemudian di kawasan batang ini, kita terdapat sambungan magnetik untuk tujuan pengecasan melalui kerangka kuasa. Jadi, mari kita cuba audio ini. Oh ya, yeah. Sebelum itu, sebagai peringatan, TicPods Free ini turut boleh disambung ataupun dikawal menggunakan aplikasi Movoy yang terdapat di Google Play Store. Jadi, mari kita cuba. Sementara saya mau menyambungkan kepada telefon pintar saya, di kerangka kuasa ini turut mempunyai lampu LED untuk memberitahu status bateri ataupun status penyambungan setiap unit headphone telinga ini. Terdapat dua lampu LED di sini. Sebaik saja TicPods Free ini disambungkan kepada telefon pintar dan menggunakan aplikasi Movoy, TicPods Free ini akan tersenarai dalam aplikasi ini. Tetapi aplikasi ini tidak boleh mengawal, tetapi ia mempunyai satu panduan untuk bagaimana menggunakan kawalan sesentuh pada TicPods Free. Yeah, itu yang saya tak bagi tahu daripada awal tadi. TicPods Free ini di bahagian batangnya ini mempunyai satu kawalan sesentuh untuk melaraskan suara, untuk melangkau muzik atau juga mengakses Google Assistant ataupun Siri. Jadi mari kita cuba kualiti audionya terlebih dahulu dan kemudian kita akan cuba kawalan-kawalan sesentuh ini. Saya seperti biasa akan cuba menggunakan Spotify untuk memainkan beberapa lagu. Hasil audionya agak mengejutkan. Yang pertama, ia tidak mempunyai sebarang pembatalan hingar iaitu noise cancellation, tetapi ia mempunyai satu noise reduction. Sebaik saja TicPods Free ini dimasukkan ke dalam telinga, ia mengedap bunyi di sekeliling. Saya tidak begitu dengar apa yang saya cakap sekarang kerana TicPods Free di dalam telinga. Okey, audionya pula agak mengejutkan. Ia agak baik, bass yang mencukupi. Dari segi pengalaman pendengaran yang dalam masa singkat ini, saya gemar dengan hasil audionya. Okey, mari kita cuba pula kawalan sesentuh ini. Kedua-dua batangnya ini mempunyai kawalan sesentuh yang tersendiri dan dua-dua berfungsi pada masa yang sama dan diselarikan antara satu sama lain. Jika dilaraskan seperti ini, ia adalah untuk menurunkan arah suara ke bawah, maknanya muzik itu semakin perlahan dan bila kita laraskan ke atas, ia akan semakin kuat. Kemudian, apabila kita tap dua kali, ia akan melangkau ke muzik yang seterusnya. Tap sekali untuk mainkan muzik. Tap beberapa saat untuk mengaktifkan Google Assistant. Dalam percubaan masa yang singkat ini, Google Assistant dilihat tidak beberapa fungsi dengan baik. Mungkin kerana firmware yang tidak dikemas kini. Tetapi apa yang baik adalah melaras arah suara tadi adalah baik. Ia lancar. Tapi untuk melangkau muzik yang seterusnya, ia mengambil masa yang sedikit lama. Dan tap selama 2 saat pula tidak berfungsi dengan baik. Kemudian apa yang menarik dengan TicPods Free ini, ia turut mempunyai sensor. Apabila anda keluarkan salah satunya daripada telinga, ia akan menghentikan muzik itu buat seketika kerana ia mempunyai sensor yang boleh mengesan jika TicPods Free ini berada di dalam telinga. Dan jika saya masukkan semula dalam telinga, akan terdapat audio yang mengesahkan ia sudah mengesan kedua-dua TicPods Free berada dalam telinga dan muzik tadi akan diteruskan main dengan secara normal. Jadi itu sahajanya kotak dan sedikit pandang pertama mengenai TicPods Free ini. Untuk pengetahuan anda, TicPods Free yang saya nyakotak ini adalah version yang pertama yang di mana ia dijual di China.
Versi ini menggunakan Bluetooth 4.1, manakala versi yang dijual secara global yang anda boleh dapatkan di laman web mobvoi.com adalah versi Bluetooth 4.2, di mana sistem penyambungannya adalah lebih lancar dan beberapa kawalan sesentuhnya juga telah diperbaiki dan ia turut menggunakan firmware yang terkini. Dari segi harganya pula di laman mobvoi, TicPods Free ini dijual pada harga $129, iaitu pada sekitar RM500 sahaja. Manakala versi China pula, anda boleh dapatkannya serendah RM300 sehingga RM400 sahaja. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar, sehingga kita berjumpa lagi dalam video aman seakan datang. Assalamualaikum.